sesuai dengan arahan dari kementerian bahwa ini merupakan suatu gerakan untuk lebih meningkatkan produksi, khususnya produksi hortikultura, terutama di Pancasari ini, yang memang menjadi basis untuk sayuran dan buah-buahan. Itu yang kami tuju, kenapa SGH ini kami lokasikan di P4S Sayuran Garden. Kalau dibandingkan dengan sebelumnya ketika kami hadir di sini, semuanya sifatnya masih manual, seperti yang dilihat di samping juga itu sifatnya masih manual. Kalau dibandingkan dengan alat ini tentu ya sangat luar biasa. Sangat luar biasa dalam arti akan lebih efektif dan efisien dari segi proses produksinya, dari pemupukan, penanaman, bibit, kemudian dari panen. Nah itu kan akan lebih bisa menekan biaya produksi di petani. Nah harapan kami tentunya dengan adanya SGH ini akan dapat meningkatkan pendapatan petani, khususnya di P4S Sayuran Garden ini. Di samping itu yang kami ketahui, P4S Sayuran Garden ini tidak hanya sebagai produksi tanaman horti, juga berfungsi sebagai pusat pelatihan petani swadaya. Jadi sudah ada beberapa mahasiswa dari berbagai daerah yang hadir ke sini itu untuk mendapatkan pelatihan yang langsung dilatih oleh ketuanya, bekerja sama dengan P4S yang lain, sehingga semua berjalan dengan baik. Kemudian harapan kami dengan SGH ini akan lebih terkenal ke depannya, sehingga pusat-pusat pendidikan yang lain bisa dibawa ke tempat ini untuk mendapat pelatihan yang sejenis. Ya, jadi SGH ini merupakan salah satu juga fasilitas kami dalam pengelolaan P4S, Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya. Kami adalah pengelola P4S yang memiliki misi sosial bagaimana mensosialisasikan teknologi pertanian. Kami bekerja sama dengan universitas, jadi ada permagangan di sini. Nah, di sana kami bisa memberikan informasi bahwa Smart Greenhouse ini adalah satu solusi masa depan untuk dunia pertanian kita, sehingga kita tetap mengarah ke kemandirian pangan. Jangan sampai kita di negara agraris sampai beberapa produk menjadi langka, harus didatangkan dari luar negeri, itu kan kasihan itu yang kali itu terjadi begitu. Jadi secara impian petani pasti punya keinginan bagaimana kita punya kebun yang modern, canggih, dan apa ya, smart gitu loh. Jadi saya melihat bangunan ini, menikmati bangunan ini sebagai satu fasilitas yang betul-betul menjadi kebutuhan pertanian secara modern, Pak. Harapan kami hasil bisa meningkat, kemudian kami juga bisa berbagi kepada teman-teman muda, generasi muda untuk meningkatkan daya tarik di dunia pertanian. Itu yang kami bisa tangkap, Pak. Kita dulu petani konvensional di lahan terbuka, kemudian kita berusaha membangun satu rumah lindung. Rumah lindung itu hanya mampu melindungi tanaman dari air hujan. Sebenarnya sekali smart greenhouse itulah melindungi dari segala faktor pengganggu tanaman. Satu sisi adalah air hujan tidak masuk, kemudian ada insect net, itu adalah hama penyakit tidak masuk. Itu yang kita hindari. Kemudian dengan pemanasan global sekarang, tanaman tingkat kenyamanannya harus terjaga. Jadi smart greenhouse ini bisa menjawab semua itu. Titik bangunan ada dua, di sini ada 3 unit, ada satu tempat lain ada 2 unit. Yang ini adalah kebun produksi, yang satu lagi adalah kebun percontohan untuk kita pakai fasilitas bersama belajar untuk anak-anak muda. Jadi tidak semua kebun untuk fasilitas belajar, tapi tidak semua kebun tertutup untuk pengunjung. Jadi dua-duanya kita bisa jalan. Jadi smart greenhouse ini betul-betul lengkap sesuai kebutuhan tanaman sampai titik nyaman, dengan harapan kita bisa
memberikan hasil yang lebih optimal. Kami sangat berterima kasih kepada dinas terkait, baik itu Dinas Pertanian Kabupaten, Provinsi, sampai dengan tingkat kementerian yang sudah memberikan fasilitas ini kepada kami, sehingga mudah-mudahan bermanfaat untuk orang banyak. Kalau ini semuanya sebenarnya sama sih. Ini namanya hidroponik vertigasi tetes dengan sistem piramid. Kalau ini kebetulan stroberi, kalau kita samakan dengan di punyanya Pak Mare di smart greenhouse-nya, itu memang betul-betul sudah teknologi kan. Kalau memang kita tidak punya dana yang lebih, sangat susah untuk itu. Makanya saya berterima kasih dengan kementerian bahwa ada satu tempat lagi, tempat edukasi dengan smart greenhouse yang bagus, yang sudah dengan standar yang bagus, itu ada di desa kami. Jadi banyak hal yang bisa kita akan berikan ke masyarakat untuk melihat apa sih smart greenhouse yang benar. Ini semua di tempat kami, ini hanya sebuah inovasi. Jadi sesuatu yang bisa kita modip-modip untuk menjadi sesuatu yang mempermudah kami bekerja. Berarti cita-cita kami adalah membuat sesuatu yang lebih efektif, dengan bisa dipergunakan lebih bagus, terus ada edukasinya yang lebih menarik. Orang-orang tahu bahwa bagusnya pakai greenhouse ini, atau apalagi smart greenhouse-nya, itu akan menghemat maintenance-nya. Bukan mahalnya aja yang dipikir, tapi banyak hal. Ada maintenance yang bisa kita potong. Terus ada penggunaan yang lain juga bisa kita potong. Alat-alat pestisida itu bisa, karena itu sudah menjadi sebuah tempat yang steril. Kalau tempat kami masih ada banyak bolong, ini tujuan kami memang arahnya ke sana nanti. Harapan saya, pemerintah pusat memperhatikan kami, pelaku yang di lapangan, yang betul-betul melakukan, yang ingin berinovasi, itulah yang akan digalakkan. Jadi, hal-hal yang bisa kita manfaatkan bersama, jadi terbukti dulu. Jadi, bantulah orang-orang yang mau berinovasi. Itu yang paling kita harapkan, jadi pemerintah tidak melihat di atas saja, semuanya, jadi petani di bawah itu pingin maju juga. Jadi lihat di orang-orang kita bahwa kami itu pingin maju, pemudanya pingin maju juga. Oke, dari saya Wiwanda Agro Family di P4S Agrowisata ini, kita pingin pemuda itu bangkit untuk mulai bertani. Dan yakin bahwa pertanian itu bisa higienis, bisa pakai pakaian yang santai, tidak harus pakai pakaian yang kotor-kotor. Tingkatkan inovasi Anda, siapkan mental Anda, tingkatkan SDM Anda, saya yakin Anda bisa.